bilang, saya mah sawah juga yang ada buat makannya. Sawahnya sawah yang perkampungan, pedesaan gitu tuh yang suara susah. Ada gini nih. Iya. Kalau itu bapak bawa sound sendiri, bawa musik sendiri. Beda, nggak ada orang nyetel di sawah begitu lagi udah, nggak ada zaman dulu. Coba dah, cari. Ya, ya sabar ya, karena kan sawah itu kan musiman ya pak, bener nggak? Aduh, aduh, tim Ayah Ayu, rasanya kuping gue udah mau meledak. Dengerin nih kakek-kakek dari kemarin, dari dulu, bukan dari kemarin lagi. Minta ke sawah, sawah mulu. Udah makanya kalau punya duit beli aja sawah sendiri, gak usah berisik. Tim Ayah Ayu, tolongin aku ya, aku udah gak kuat. Dia ngadepin dia, aku udah gak kuat. Aku pengen tuker dia sama bisa gak? Nih kalau gak percaya nih ya, nih. Dengerin nih, omongannya dia yang pengen banget ke sawah, mulu dikit-dikit ke sawah, dikit-dikit ke sawah. Kalau gue sampai puyeng liatnya nih, liat nih. Masya Allah, nah ini nak. Ya Allah, denger suara ayam gue pengen banget ini. Ya Allah. Tuh. Sawah ini nak, kebon. Mau kemana, mak? Ntar kamu nanya, ayo mau kemana sih? Tuh. Sawah, mak. Susah ya, tim Ayah Ayu nyarinya susah. Kalau sawah begini kagak bisa main sembarangan. Ya, mau nyari di sini mah emang gak ada. Di Depok mau dan kamu kan bawel banget sawah-sawah mulu. Uyem pelayu. Kan kamu harus ngikutin apa kata ayah. Warga, assalamualaikum warga. Selamat pagi. Udah siang. Enggak pagi, ini makan yang nonton pagi. Gak bisa diajak bohong si Begot. Gak biasa bohong soalnya. Tadi lucu banget dah perjalanan menuju. Ini kan karena awal tahunnya ya. Jadi ada salah satu tempat yang emang belum kesampaian sama ayah. Karena emang kita nyarinya susah. Tim Ayah Ayu ini sudah sangat diem dengerin dulu, gak usah dada-dada. Tim Ayah dan Ayu ini dari kemarin udah lama banget nyarinya susah. Di mana ya kira-kira tempat ini yang ayah? Ternyata. Tempat apa sih? Ternyata seperti ini, sulit sekali perjalanan. Aduh elah. Nih sekarang ayah kita wujudin. Karena ini adalah berkat kerja keras Ayu dan juga tim Ayah dan Ayu. Yang menemukan tempat ini dijamin ayah pasti senang. Karena ayah akan mengeluarkan modal banyak. Tapi ini, apa? Kedengerannya yang belakang apa? Cair. Modal banyak. Hujan-hujanan kita demi ayah, ini adalah tempat yang ayah inginkan, iya. Benar atau tidak? Senang banget ya, Nak. Nah, tuh, ketemu sawah kan? Antar emang turun ke situ. Sawahnya, maaf nih, kebelakangin dong payungnya. Deh, ya lucu banget ya, bisa gerak sendiri ya. Ya bisa gerak sendiri. Dih, penuh dia tumpahin. Ya, Allah enak kok banget. Kok bisa begitu ya? Enggak gede modalnya, cuma enggak ke listrik. Enggak gede. Gak gede, katanya modalnya gak pakai listrik. Gak pakai listrik. Ya kalau ya. Ngebanguninnya gede, modalnya uruk sawah. Deh, gak diuruk sawahnya ya, Teh. Hai, enak bang. Makan apa sih? Mau lihat makanannya, Ayah. Boleh mampir di tetangga. Makan apa itu? Enak ya. Ini pada dari mana sih? Mantas lapar-lapar banget. Iya, halo ibu. Nah, boleh. Kayaknya ini yang makan sebakul. Bu maaf ya, ayah saya ganggu ya. Maaf ya. Selamat makan. Enak ya bu, ntar dulu ya, di sini ya. Ntar kita foto. Kok bisa makannya? Malu kali itu kan cewek semua. Gak makan nasi. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, nah, kalau dia nyanyi udah tenangkan dulu airnya sebening kacau. Siapa mandi itu? Hah? Dia enak banget Bilkis bawa ke situ. Ya Allah, harus kejeblos. Ya Allah, Mbak emang boleh Mbak mandi gitu? Gak boleh kan?
Ya Allah. Kata mama juga jangan mandi di mari, jangan mandi di mari. Ya Allah, nah. Mandi di mari. Main di gorong-gorong. Enak banget sini, deh. Sini. Main. Sini, nah. Dia tahu. Dia berani bet air. Kata ya. Kata mama jangan mandi sembarang, jangan mandi baik. Maknya lagi mandi. Jangan mandi baik. Ya Allah lucu banget sih, umur berapa tahun ini dia? 5 tahun. Hah? Dia emang bapaknya itu. Kok jauh banget? Jauh banget. Kok jauh banget sih ya? Ya lah kayak bukan bapaknya itu, ini udah ngondok. Mana emaknya, mana emaknya? Bocah masuk angin loh. Ya itu. Bener bapaknya? Iya. Ya Allah, enggak mirip pisan dah. Kok bapaknya? Bener, enggak mirip dah, jauh, jauh. Dodol anaknya Uli. Nah. Bapaknya tape. Ya lo lucu banget itu bocah dah. Enak banget di sini. Udah lu tinggal di sini aja. Kok dia enggak dingin sih ya? Ya, dia masih kayak mandi pagi-pagi setengah 6. Enggak nanya bapaknya, nanya anaknya. Makasih ya. Bapaknya ngaku-ngaku, ya, bapaknya. Ya Allah, Teh, enak banget sih, iya. Air sore mah kedengeran suara jangkrik kodok. Masih asli ini mah kayu. Masya Allah, keren. Keren. Tuh. Enak banget, eh ini sawahnya kering, enak ya? Enggak yang blesi. Iya, ntar ini yang dicabut jadi. Iya, dicabut nanti kita tumbuk. Ayo turun Dayu. Baru loh ini aku benar-benar megang padi. Dia baru nih. Baru loh. Dia baru atau padi. Sering nggak megang padi, ya? Paling pas nyanyi di panggung doang. Mana? Padi padi. Padi Ben. Gak nyampe. Bisa muter ya nak. Batu. Dia dari situ ke sini, dari ya, situ berarti. Yang kan dari situ nggak nyampe, nyari lagi ke yang lain. Ya Allah, cakep banget dah. Ayo lihat yuk, enak banget cumpur sawahnya. Ayo turun dong, yuk. Enggak. Aduk. Enak banget. Kata dia, sawah lagi aja. Enak banget. Kata dia, gue di alam banget kali. Tuh yuk, iya motong padi dah. Ya itu kan bu, ya. Shh, itu kan nyanyian orang, jangan dirusakin gituannya. Enggak rusak. Mau cuci kak. Ya, kotor. Ya bajunya padi mulu tuh. Situ aja tuh dia. Cuci kaki nih, cuci kaki nih. Tuh kan, kata gue juga. Ya, di mari ya. Ayah lebih lama. Bayu, gimana kelakuan ayah? Bapak gue kayak udah ngeliat sih, ayah. Udah kayak ngeliat pacarnya. Lu bingung. Oh, gue ketakut. Udah cukup ya, aku udah pernah nyemplung di sawah, udah. Cukup, cukup. Dia enak banget. Tuh, dia turun dia kotor lagi, Len. Dia turun dia kotor lagi. Ya mah betah gue ya di sini. Sampai malam gue yuk betah ya yuk. Enak sini mah yuk. Tuh. Sarah sendal. Tuh kamu juga mau cek kaki. Non ini air dari mana non? Air pengairan dari gunung. Dari atas. Ini pengairan dari gunung ya. Iya dia mau murni bersih. Cuci enak kaki ayah. Enggak ah. Kita pakai ibu. Ya. Ayah sekali-kali mah. Bukan di kamar. Itu manggur. Aduh. Seger banget ini air ah sumpah. Bisa buat. Ini airnya bu. Enggak enak dia enggak terlalu dingin ya Neng. Iya enggak terlalu dingin. Eh, tapi ini dari gunung asli ya. Dari gunung asli. Lama-lama salah, dia. Salah sabun dong. Kalian topo enggak. Iya. Nyebok. Sampo beno. Ini tanduk. Ini ada tanduk rusa ya. Di mana? Ini itu sebenarnya buat bajak sawah. Kayu. Iya, buat bajak sawah. Udah sore biar mandi. Ini mah emang air bersih, Una. Dia emang bersih ya?
Ih, ya belum bersih. Tuh, airnya murni ini mah. Coba. Emang iya non, murni. Masih air. Hati-hati lepas ya. Bayi ya, sabar ya bayi. Ya. Ya. Enak banget ya nak. Ya. Enak banget di rumah nggak bisa bikin perairan gini. Sarah ada anduk nggak ya? Mandi. Mandi sini. Iya enak. Makanan sudah siap, mari kita menyantap. Salah. Nah, ini adalah jajaran pasar khas ngopi di sawah. Paling enak di sini kopi apa? Kopi sawah ya? Kopi sawah. Ah, Ibu. Enak ya. Ya Ibu. Aduh, ini dia. Neng lenyap. Ini talam pandan ayah. Lengkap amat ini di sini. Kapan bikin ini? Pagi-pagi. Ya Allah, ini kue ginian ada ini. Iya. Ya, ini Allah. Betawi ya. Iya. Kondok bukan ini? Serempet banget. Kondok. Berarti dia keong. Enggak sombong tuh, enggak kelihatan. Ya. Kaum Hawa pinter segalanya. Tahun 2000. Gimana lagi? Tahun harapan yang penuh tantangan dan mencemaskan wahai pemuda dan para remaja. Ayo siapkan dirimu. Aduh Tuhan, ya Allah. Aduh. Bener nasi Daria, tahun 2000. Saya apa? Air mata kucing maksudnya apa ini? Dia itu pakai soda. Ada kelengkengnya, ada lemon tea, ada enggak? Ada timun lemon namanya. Tambah ya, kasih jilatin kucing berarti sedikit. Timun lemon? Ya. Oh, enggak mau pakai timun. Non yang enak apa, Non? Kembang desa, mau segar. Eh, kayak kamu ya. Kenapa sih kameramen suka kayak gitu? Ya udah, atau mau bulan madu? Ya belum pernah, gagal. Gak ada lakinya. Ayah seneng gak kita kasih surprise, kita bawa kemari? Jangan ngobrol lagi ditanya sama anak. Seneng gak ayah? Rumah apa aja gue emang enak. Memang beda kan. Ini impian ayah enggak? Tahun berapa ya kalau boleh tahu? Enak banget ya, aku bener-bener enggak tak. Katanya ada kopi sawah kirain kopi doang, enggak tahu ada makanan. Enak kan ya tempatnya. Terus enak. Ini keinginan ayah udah tercapai dong berarti nih, makan di tengah-tengah sawah. Enak banget ya nak, enak banget. Inagro kan enggak ada begini ya. Enggak ada. Baru di sini. Dia ngapa sih langleng linglung kemasukan setan apa gitu? Linglung banget kemana kak? Tengok. Terharu banget, seneng banget gitu. Kita bisa duduk di tengah sawah, benar-benar makan di tengah sawah. Ini apa ya? Ini apa ya? Makasih ya udah nyariin ayah tempat lu, enak banget. Harapan untuk ayah? Harapannya biar dapat laki, biar dapat jodoh harapannya. Biar bahagiain ayah, Bilqis. Jadi ayah diajak kesini sering ya nak melaki kamu nanti. Ya Allah amin. Sama Ayu dong. Semoga ayah dan Ayu di 2023 ini makin sukses. Amin. Wah panjang. Ayah dan Ayu panjang. Amin, lancar. Aku dapat jodoh. Amin. Biar dapat 200 episode lebih ya nak kita. Amin. Pokoknya 100 episode kita keluar kota. Amin. Udah nih. Pantai luar kampung. Maksudnya kita senang-senang lagi. Luar negeri, cita-cita kita besar. Ini pepes akin. Ikan. Oh iya. Ayo dong semuanya bareng-bareng. Ayah Ayu, selamat makan di tengah sawah. Ya Allah, gue juga baru nih. Kali ibu dong. Iya, ya, ibu. Kapan kali ibu? Tolong A. Tolong dong A. Video call ya. Ibu pasti senang. Nanti ibu, dong, bu nanti ajak kesini ya keluarga ya makan sawah nih bu. Ya lihatin dong pemandangan kita belakang. Nih bu, tuh. Bu. Sawah sekelilingnya. Di ini Cigadok. Gadok. Oh, ayah itu ya. Aku kenapa ya kena raktir ya? Hujan makan aja. Kencang-kencang banget, Bu. Ayah raktir. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, dong. Bu,
Ntar keluarga ajak sini aja, Bu. Teman-teman ibu tuh, sosialita. Sosialita. Sadis omongan lu ya, ya. Ngomong dong gimana mantra ini supaya nggak hujan. Baca doa dulu. Rang gurirang, di sini pala merang, di Bogor pala babi. Sini hujan terang, di Bogor hujan jadi. Rang gurirang, di sini pala merang. Hujan jadi. Ya, salah. Ah, campur air hujan. Ketemu ibu. Ya, enak banget ya ini. Kita dibawa kemari, kesampaian juga. Senang banget kayak masakannya enak, tempatnya enak. Emang awalnya pengen makan di tengah sawah apa sih ya? Nah, dulu zaman dulu kan ayah pernah main sawah dulu. Zaman dulu. Main sawah mulu. Karena di sono Depok udah habis digusurin mulu tuh sawah. Kangen lah sama kehidupan zaman dulu ya. Karena kota. Balik aja ya zaman purba dulu. Kemana-mana nih ayah naik kereta, naik bis. Nyatin sawah pengen banget turun. Lu pengen turun dari mobil gitu. Itu susah. Sampai ayah gini dulu. Gimana tuh ya? Mudah-mudahan gue punya mobil dah, gue bawa sendiri. Amin. Sawah gue turun sendiri, biar lama. Gimana ya? Aku suka sekali di tempat sini. Senang kamu? Waduh enak. Ini benar-benar kayak dalam mimpi. Ternyata kenyataan. Jujur hatinya senang berarti. Berarti tercapai keinginan. Kalau nginep sini mana enak banget. Enggak bisa, karena Ayu pengen kasih tahu Ayah suatu tempat lagi. Mana tuh? Pokoknya ini Ayah juga pasti lebih-lebih. Gimana sih ngomongnya? Lebih-lebih. Iya, maksudnya lebih senang lagi. Ayah akan lebih senang lagi. Mau enggak? Kemana lagi? Ada. Jangan malu syuting udah kenyang, malu syuting. Hari ini Ayah yang traktir karena udah cair. Iya. Banyak berarti ya cahinnya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pagi ini mah kita mau jalan-jalan terus ya tiap minggu ya. Ya lu enak. Saya juga enak jalan-jalan. Saya mau ngajak ayah saya ke sini karena dia kan suka banget sama namanya durian. Suka belah duriannya apa? Suka duriannya? Belah duriannya di malam hari. Ayah tuh sejak kapan sih suka banget sama durian? Oh nih, cerita ya. Ini mah cerita nyata ini mah. Mas, Papa jalan dulu dah. Mas. Ya. Ini duriannya durian aksi, bukan durian montong kan? Kita ada 15 varietas. Kodok? Montong juga ada. Ya, montong. Cerita dulu dong, kenapa ayah bisa demen banget? Coba dulu cerita nih. Dulu, waktu ayah masih kerja, kan dulu hamil pertama ibu nih ngambilin Ayu. Iya, dia ya, hamil. Hamil Ayu. Waktu hamil Ayu, terusnya. Oh, ibu makannya durian mulu setiap hari. Beneran bukan ngomong bohong, Mak. Sumpah. Sampai berantem sama tetangga iya. Kalau sumur, kalau lubang sumur ke ayah buka kulitnya ke situ, ayah buang ke situ bisa penuh, bener, Mas. Itu ibu sehari dua makan durian. Cuman itu kulit durian kayak perih karena numpuk gitu ya. Lah, kebun-kebun orang ya, bukan kebun dia. Dia sewot. Raja. Lu buang kulit durian jangan di situ dong. Ya kebun-kebun orang, emang kebun lo. Sabar, sabar. Terus bener, makan durian tiap hari si ibu. Kalau nggak bawa durian mukanya beda. Jadi ayah pulang kerja selalu beli durian, makanya sampai sekarang saya keluarga besar ini demen banget sama yang namanya semangka. Ibu. Ya. Ya Allah, ini tempat tuh, udah udaranya enak. Sejuk. Ya, itu deket banget. Kok bisa? Oh, no, lihat itu pohon durian. Ya
Masya Allah. Masya Allah, ya Allah. Siapa dia? Ini siapa yang naikin dia? Ya tuh kan diiketin dia karena apa? Takut ketiban orang kalau udah jatuh. Coba deh ayah tibanin ya. Kan ini namanya buah jatuh enggak jauh dari pohonnya. Benar art. Nah, ini beneran nih Nak nih. Astagfirullahalazim. Jangan bercanda, ini mah beneran ya. Kalau lagi nyium jangan suka digituin. Bolong itu. Jangan, ini mah ya, jangan. Ya, ini dong besok bikin lomba 17-an ya. Mana? Koin ditaruh-taruh situ. Aduh, gak ada yang mau. Sakit ya gini. Aduh, Masya Allah. Ayo ambilin koin. Pernah, ya, ya. Zaman dulu pernah lu, waktu zaman orang tua ayam ya. Masih ada. Ini Pak Kona Bibika nih. Nah, benar. Kok kakak aja kok. Kebon tuh kebon. Dia kan durian itu enggak tahu matang jatuh kan. Ketiban palanya beneran. Terus? Tibanya gimana tuh ya ketibannya? Ketiban. Duk. Orang dia. Ya, kita enggak percaya kalau suaranya gitu. Ayo, coba dong. Contohin ya. Gue mah berus perayaan 10 juta, gue duitnya gue ambil. Ya iya apa ya, itu petik ya, pengen banget ya, itu cakep belum bau, belum bau. Dari mana? Belum bau, so tau. Kamu cium. Au ah, dia mah ngomong baik, gue makan durian. Ada noda bonar. Ya, mas. Dari petik tuh. Ya Allah ya, ini mah ibu ya. Seneng banget, kuning banget. Masya Allah mas, ini durian jatuh mas. Durian jatuhan. Jantungan. Kalau durian ini durian apa ini namanya? Dia lokal Rancamaya. Nah, dia harus asli kan? Jatuh. Kalau misalnya dipetik, kemudian disekap, itu rasanya kurang bagus. Nah ini kalau ini durian-durian apa ini namanya kalau ini? Tuh ada yang matahari, ada yang durian montong, musangking, bawor. Oh ada musangking juga? Ada. Oh musangking mah mahal banget. Hey, tuh makanya Ayah dan Ayu kalau yang pengen makan durian enak kesini. Di mana ini apa coba? Apa ini namanya? Kan Ayu yang bawa durian Ayah. Durian luar sofam. Orang susah gak tau tau. Enak banget ah. Ini durian, enggak bau durian. Kita kan kadang-kadang durian yang ini bau durian, banget udah bau duluan. Ini baunya bau ceri. Nah, dari jauh udah bau, tapi ini enggak ada baunya, tapi duriannya. Mas, aduh, enak amat ini mas, Rancamaya ini ya. Luar binasa. Unggulan itu ya? Durian lokal unggulan, November mas, ada ini pengunjung kesini bayar berapa? Boleh langsung metik durian, langsung makan durian, apa makan duriannya bayar lagi? Kalau pengunjung di sini free tiket masuknya, enggak pakai tiket masuk. Nanti kalau makan durian, baru itu yang dibayar. Baik tuh. Enggak pakai bayar yang masuknya. Karena mas. Ini namanya agrowisata. Betul, enggak pakai tiket masuk. Enggak pakai tiket, tapi bisa beli bibit-bibit bisa? Bisa, ya. Beli duriannya bisa. Coba ya di kebun ayah ya. Tempatnya sejuk sekali. Sejuk sekali. Seperti di mana? Terasa di Eropa. Eropa. Kamu mau aku bikinin rumah dari gentong itu? Ini emang setiap tahun, emang berapa bulan sekali sih dia musimnya nggak musim-musim? Durian di sini nggak mengenal musim, jadi setiap hari kapanpun kesini ke Warsofam pasti. Pantes aja durian saya suka lewat rumah tanpa mengenal musim. Mas Yatur, pernah terjadi nggak nih karyawannya ada yang suka, maaf-maaf ya bukannya jauh-jauhin, nauzubillah min dzalik. Kalau lagi dia kesini lihat-lihat apa bersihin ini ada yang jatuh ketiban gitu. Durian di sini kita tali-taliin seperti itu. Jadi kalau usianya sudah 3 bulan, pasti kita taliin biar safety ke pengunjung. Kita juga nanti gampang panennya. Pengunjung. Oh jadi sudah ditaliin ya mas? Pasti. Jatuh ya mas? Pasti kita taliin setiap 3 bulan. Jadi tamu nggak mungkin ada kejadian ketimpa. Kalau kayak begitu tuh, naliinnya naiknya gimana itu? Pakai tangga. Pakai tangga. Tangga kemana mas? Tangga ke sana, itu jalan apa? Biasa, manual. Astagfirullahaladzim. Kita ada jago-jago manjat semua, sampai ke atas itu ada ketalinya semua tuh. Iya, anjir berani mas. Banget mas, orang naik ke situ. Nih, ini aku kasih salah satu cara dan triks. Jangan begitu Bu, begini. Ya, ini aku kasih cara triks ya buat kalian. Kalau udah banyak makan durian, jangan lupa minum di kulitnya. Supaya nggak mabok durian. Bismillah. Biar kita ketahuan. Rasa rasain lu. Ya nanya lagi Panto udah tahu rasa durian.
kita belum bisa yang mana panen. Yang ingin kamu petik? Ini nih loh, yang ini nih. Mas. Ya. Oh iya, bisa kita. Mas tahan. Iya. Mas menari, Mas. Oke, coba, ayah mau metik duren. Ayah mau metik duren. Ayah mau metik duren. Oh, ini benar. Udah wangi banget, baunya udah matang berarti. Tuh pisaunya tuh, ya. Benar. Mas kalau enggak punya pisau bisa pakai gigi enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Allahu Akbar. Ya Allah. Oh, ini emang sengaja kita taliin ya, Mas. Betul, biar aman ke pengunjung, enggak ada yang ketiban durian. Mas tadi lihat dulu. Kan dia niatnya mau petik durian. Ini kan bukan dari asalnya dipetik. Deh, emang diiket. Dia bukan karena diiket, emang ini dari sini. Dia supaya aman aja. Enggak, tapi tadi ikatannya enggak nyambung. Ngomong-ngomong, tangan saya berat. Aduh, ngerjain saya namanya, Mas. Besok mana tuh, tadi ini ya yang ayah, ini ayah petik ya? Iya. Ini buat coba iya duduk. Ayo disuruh Mas Anto duduk di atas durian ya. Astagfirullah, Mas Anto. Ini buat Ibu, kita mau bawa berapa ini Mas kira-kira kalau 3 gini? Korting lah gocap. Paling ini 25 1. 50 juta. Pulangnya. Udah dipetik masih pulang. Udah dimakan. Udah dimakan lagi. Pak jatuhnya ini berarti berapa? Tadi kita beli 2. Sama ini 5. Mas Catur. Ya. Ini kan Mas Catur, saya udah baik banget kesini, kasih, Mas Catur masuk TV. Kasih souvenir dong, souvenir buat Mas Catur. Ini buat kenang-kenang Mas Catur, tapi nanti ini kayaknya bonus ya buat saya. Jadi kan, boleh Mas, buat Ayah Ojak sama Tayu, bawa semuanya duriannya. Allahu Akbar, Mas Catur beneran. Tolong pesan. Mas Catur baik banget, kita. Pak, ini berapa biasanya kalau 5 udah bayarnya udah sore banget. Ini kita hari hujan. Ayah masih suka di sini resep. Dingin belum ayah. Pengen lihat ke situ dulu ayah udah, tuh. Udah. Pohon durian. Udah. Pohon apalagi tadi buat. Gak ada lagi naga jauh. Naga. Mas bagi dong mas saya biar nanam di kebun. Mau punya kebun emangnya? Ada. Jangan sombong. Kembali. Coba kita lihat, ayo. Ayo lihat. Ayah mau metik pohon naga. Ayah seneng gak ayo ajak jujur? Waduh, bukan main di sini. Berarti keinginan ayah. Hari ini mah benar-benar. Hari ayah, ini benar-benar. Tapi bikin ayah happy. Seneng banget, Masya Allah. Tas dulu dong. Ayah gak sangka bilang loh, kamu ajak sini. Makasih. Makasih berhasil anak kita membuat ayah senang hari ini. Kita dapat rezeki dari ayah. Ntar mau dibagi-bagi enak duit. Oh ini pemilik kebun durian Watso. Masya Allah. Oh langsung ramah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Salam kenal ibu. Tadi bu pas ibu datang gini bu, pas ibu datang. Siapa sih itu ibu-ibu? Gitu bukan ayah. Terus mas kata Mas Catur gini, ini yang punya. Ya Allah ibu, apa kabar? Ayah gitu bu. Ini soalnya ibu dari sana kan jauh banget cantik ya. Jauh-jauh gitu saya. Oh bisa aja. Atau bu bos ya. Iya bisa aja ibu. Ibunya kan doyan banget durian. Udah. Itu tuh ayah makan. Enak banget, enak. Oh ya udah kok enggak usah beli tuh, kasih aja. Siap. Ya Allah ibu. Terhura. Halo. Dari tadi.